lagi sama gue, Ali Rais, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRW. Kali ini gue lagi ada di WTC Serpong. Nah, kebetulan ini lagi ada kontes mobil. Nah, wah ini agak gelap ya, kita munduran sedikit. Nah, ini kebetulan lagi ada kontes mobil, dan kita akan review ada mobil apa aja yang ikut acara kontes kali ini ya. Ini rame dan seru. Ini acara kontesnya menurut gue asik juga sih ya. Langsung aja kita lihat seperti apa acara kontesnya. Ikutin. Nah, ini dia acaranya, namanya adalah Serpong Auto Contest Mall WTC Matahari. Ini tanggal 6 Maret 2022. Tuh, 80 kategori, banyak banget. Nah, untuk yang pertama yang kali gue datang terus gue lihat, yang paling gue suka itu adalah dari space tempatnya. Ini space-nya banyak space, banyak, maksudnya nggak terlalu dempet. Jadi antara satu mobil dan mobil selanjutnya ada jarak, sehingga kayak misalnya teman-teman mau lihat mobilnya bisa lebih tuh, bukan keliling gitu kan. Nah, sekarang coba kita akan mulai review dari mobil yang ada di depan gua, ada mobil apa aja. Oke. Nah, ini yang pertama, ini ada Fortuner. Ini masih Fortuner yang TRD ya. Yang tahun-tahun 2015 ini kayaknya. Ini ada stiker diesel war-nya juga, kayak kemarin ketemu sama kita di acara diesel war. Ini dia konsepnya hampir sama kayak kita. Aduh, gak kelihatan velgnya ya. Maklum, tempatnya indoor, jadi agak-agak gelap-gelap dikit. Mobilnya putih, velgnya gelap. Oke lah, untuk tampilan standar oke lah. Tuh, jadi cuman ada perubahan di bagian kaki-kaki aja, itu udah cukup oke. Nah, ini ada V-Golf GTI. Nah, ini main di fitment, ini yang disebut dengan fitment Miti. Tuh, bannya ngotak, udah diganti juga remnya bagian depan, bagian belakang juga. Kayaknya interiornya kelihatannya standar, nggak usah dibuka. Ya setidaknya tampilannya udah ganteng banget sih. Untuk nongkrong sih udah oke banget. Terus selanjutnya ini ada B1000 ADR Jimny nih. Nah, ini Jimny juga udah sering beberapa kali kita lihat, mobilnya bagus. Nah, selanjutnya ini ada Fortuner. Bukan Fortuner nih, sorry. Bener ya, Fortuner ya. Fortuner. Warna Fortunernya warnanya abu-abu. Velgnya dipakai warna biru. Kayak Aubrey ya. Velgnya warna biru ya. Nah, ini juga tampilannya udah oke. Nah, selanjutnya ini ada Fortuner juga. Ini all new Fortuner nih kayaknya nih. Yang harga nih. Ini kok ada yang berbeda ya? Apa yang berbeda? Kayak ada yang beda. Standar ya, Fortuner. Ganti velg. Terus ya, main stiker. Ini juga, ada Fortuner juga. Emang Fortuner yang ini tuh emang enak banget sih. Kayak kalian cukup remap, ganti knalpot, ganti velg. Torsinya enak, tenaganya enak, tampilannya juga bagus. Nah, ini bisa menjadi pilihan terbaru nih untuk anak mobil ya, untuk anak-anak muda nih ya. Jadi nggak masih sedan-sedan melulu nih, kalian udah bisa mulai melirik mobil-mobil diesel nih, contohnya kayak Fortuner, Pajero kayak ini nih. Ini kebetulan Fortuner semua nih, 3 biji nih. Nah, ini ada nih Sigra yang katanya namanya Sigra Ngeyel nih. Wih dia nih. Ada ceweknya, lu mau cewek? Ada. Wah, keren nih. Halo. Nah, ini Sigra nih Ngeyel nih. Ini velgnya pernah pecah ya? Velgnya pernah pecah. Nih, tau lah. Apa yang spesial nih? Apa yang spesial? Kok kayaknya berantakan? Iya, emang gini. Orang wire plug itu nggak main kabel. Ini apa ini? Itu tempat detail. Kita senternya berapa? Ini apa ini? Hah? Ini apa? Itu cold air intake. Hah? Cold air intake. Waduh. Ini? Itu? Ada turbonya ya? Mana ada turbonya? Turbo lagi di servis. Pakai suara. Ucus. Ini juga lu bikin sendiri ya? Bikin semua. Ini apa namanya? Strut bar. Oh, strut bar ini. Strut bar. Ini strut bar. Front strut bar benar. Iya, strut bar benar. Terus ada logo ngeselin. Iya, karena ini semrawut kalau orang lihat. Iya, benar sih. Terus ini dia kebukanya.
nggak ada penahannya lagi, jadi harus dibawa cepet pasang, nggak jelas nih. Tuh, wow, gila, anak racing banget bos, ngeri. Setirnya OMP, joknya udah. Tapi kenapa cuma sebelah ya joknya ya? Iya bang. Kenapa? Konsepnya budget. Itu lagi apa? Siapa namanya? Dinda. Hai. Wah, hebat mobilnya ini cewek. Udah. Ini sigaranya keren sih. Standar. Kemarin di ini berapa? Berapa HP? Dino. Ini ada. Kemarin lo Dino berapa? Mana ada, coba? Ada. Mana? Mesinnya masih standar ya, cuma ganti pipa-pipa doang ya? Pakai piggyback bikinan sendiri. Piggyback bikinan sendiri, pipa-pipa. Kita lihat tuh. Wow, 100. Aduh. 103. Paling top 103. Iya, torsinya. Torsinya. Wah, lumayan. Hah? Coba. Gak salah nih. 136. Apanya 136 nih? Torsi. 135, sorry. Wih, gila torsinya 135. Mantap. Sip. Kita lihat mobil lain. Siap. Ini yang nah, CX-5-nya sini ya? Bukan, ini bukan touring, satu lagi. Ini beda lagi? Nih, Bos Galer. Mana? Halo, Mas. Halo. Mas, kita lihat dulu mobilnya, Mas ya. Boleh. Wah, ini yang platnya Bandung, 805. Galer. Ya. Ini udah bukunya juga nih, bukunya. Suka Galer. Oh, ini ada bukunya. Ini buku speknya. Iya, buku speknya. Wah, keren banget. Ini niat banget. Ini terniat. Sumpah, udah kayak orang jualan mobil. Nih, body eksterior custom carbon fiber. Nih, lu baca sendiri dah. Tuh, banyak ya kan. Terus wheels and tire. Wih, ini keren banget sumpah. Keren. Nih, terus suspensinya juga udah ada penjelasannya. Pengeremannya juga original racing enggak? Kayak all brake brake line, upgrade brake fluid. Berarti udah pakai dot 5 ya? Udah pakai dot 5.1. Original greedy. Wih, gila, engine bay and performance. Power output. Ini yang paling penting nih. 255 bhp. Wih, 225. 225 bhp. Anjir. Ngeri. Interiornya kita lihat langsung aja ke dalam. Tapi ini keren banget. Ini sangat membantu banget buat temen-temen nih. Bro, gue boleh contek ide lo ini gak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Gue nanti boleh, mau boleh bikin juga nih buat versi OV ya, dan mobil-mobil lainnya. Siap, woy. Coba kita pinjam HP-nya bosnya ini dulu nih. Nah, ini bikinan SP Motorsport ya? Iya. So, apa sih udah ready? BTW, dia ntar buka SP Motorsport di Bandung. Oh iya? Iya. Dealer Bandung? Dealer Bandung. Wih, mantap. Berarti ntar kita harus main ke Bandung dong? Harus. Boleh. Kita lihat bagian dalamnya dulu. Bro, joknya Regaro, bro. Waduh, nah ini baru bener nih. Kanan kiri. Masa sih gila cuma sebelah doang? Kan kasihan ya. Ini mobil gue udah pernah dengar langsung suaranya. Cuman kalau gue hidupin sekarang nih, yang ada rame nih satu hall nih. Oke lah. Nanti kita review singkat aja, nak. Bro, nanti kapan-kapan kita janjian boleh, ya. Boleh banget, gue review lah. Siap. Ya. Thank you banget. Siap. Yo, thank you, bro. Siap. Sama-sama. Lumayan, review mobil dapat HP. Lanjut. Jangan. Enggak boleh ya? Jangan. Pelit lu, mana gitu ya? Ini. Ini jas siapa? Jas Albert Kohan. Wah, selanjutnya ini ada Honda Jazz GK5. Ini jasnya cakep banget nih. Tuh, udah racing banget nih. Jazz idaman anak-anak muda zaman sekarang nih. Oh, ini ada ownernya nih. Halo, bro. Halo. Wah, keren nih. Gimana? Bro, Jess ini udah idaman Jess anak muda ya? Waduh, enggak dong. Jess siap beratak-tak-tak pas ini. Ini pasti udah beratak-tak-tak juga. Ada, cuma jarang dipakai. Udah berapa cewek yang ngomong? Waduh. Kalau beratak-tak mah pakainya di tempat yang benar aja. Benar, di tempat yang disesuaikan. Tapi keren sih. Ini betul. GK5, tapi jangan sedih. Bentar lagi bakal ada saingan ini. Apa tuh? Honda City HB. Oh betul. Sekarang soalnya dia udah nggak diproduksi. Lu nggak ada niat buat ganti? Tadinya pengen ganti, cuman kayaknya ini kan udah nggak produksi lagi nih. Jadi bakal jadi fair. Betul. Ya? Betul. Benar juga sih, ini ganteng banget. Coba kita lihat speknya ya. Boleh. Ini ada speknya juga. Tuh. Bagasi karbon fiber full. Kap mesin karbon. Velg Advance 15, 6.5, 38. GT Radial, windshield custom sticker. Windshield custom sticker berarti ini ya? Oh ini, oh iya bener. Pentil ban race, carbon spion, type S rear lamp original Honda, type S belakang. Di belakang. Coilover ESC, ini ESC-nya yang apa nih?
waktu itu yang basic. Yang basic ya, custom exhaust dari Fotokopi Motor, slot disc brake. Nah, ini gue penasaran gaya nih. Ini ban dari Bandung kalau nggak salah ya? Gua nggak tahu, cuman untuk harga itu dia nggak terlalu mahal sih. Jadi kayak ini ya, ini ya. Udah kepasang ya? Udah kepasang nih. Coba kita lihat nih. Oh ini ya? Iya. Untuk harga nggak terlalu mahal dan kualitas dan rasanya juga enak banget sih kalau gua bilang. Tapi lu udah pernah coba bandingin sama BBK yang aslinya belum? Udah. Maksudnya ini kan slotted nih. Gua sempat pakai spoon waktu itu. Cuman, BBK-nya, big bracket-nya. Cuman kalau kata gua, BBK di sekitaran 4 pot gitu belum terlalu berasa sih, makanya gue ngakalinnya mendingan ini aja, mendingan pakai slotted aja sih. Oke, okay, soalnya ini juga dibalut sama Brembo kan. Iya, ininya ya, nampasnya. Sama selangnya juga udah ganti yang hell ya. Iya betul, makanya udah kebantu banget. Jadi udah berapa cewek lo bohongin? Bohongin cewek-cewek sih, gue cuma satu. Soalnya kata cewek-cewek, mobil fuckboy ya ini nih, salah satunya nih. Jess, JK5. Oke bro, thank you bro. Thank you, bye-bye. Next, ini ada Mazda juga di sini. Ada Mazda sama Civic. Mazda 2. Nih, ini tampilannya, ini kalau sekarang anak-anak muda itu banyak yang ngejar fitmentnya. Ya, begini gitu loh. Dia pendek, tapi tampilannya meaty. Nih, tuh. Ceper banget kan. Ini nggak pakai air sus, tapi pakai, jadi istilahnya statis loh. Kayak Obri. Nah, cakep. Dan ini ada Mazda, ada Civic. Civic yang ini kayaknya Civic hatchback. Cuman di sini di upgrade body kitnya jadi Type R. Nah, ini persis kayak punya Obri. Tuh, ini persis kayak punya Obri. Bagian belakangnya. Nah, ini bagus nih. Lihat, dia belakangnya benar-benar dibikin knalpot ya. Jadi bukan cuman fake muffler doang, tapi benar-benar berfungsi. Wah, tiba-tiba ada yang menyala. Wah, wow, ngeri. Suaranya enak banget tuh, guys. Nah, ketika dia itu warming apa ya? Jadi kalau baru dinyalain dia akan gede, dan ketika mobil udah agak dingin, udah agak panas, baru suaranya agak silent. Ini lagi proses penjurian juga oleh teman-teman dari juri, dari panitia tuh. Ya. Sirnya enggak ada, hilang sirnya. Lanjut lagi nih, ini ada anak-anak dari mana nih? Dari Outbreak. Wih, jangan lupa follow Instagramnya Outbreak. Ada YouTube juga ya? Ada dong, Outbreak ID. Bang. Oh ini nih yang sering viral di TikTok nih. Lu yang suka nanya-nanyain orang kan? Iya, kan gua tanya lu. Tanya apa? Gua tanya sekarang ya. Gua tanya apa? 3x8 berapa? 10 bang. Payah lu. Payah. Outbreak tolong. Tolong diganti. Diganti guru matematika. Kita lanjut lagi. Lu di sini udah mobil apa yang paling bagus menurut cakep, gua? Cakep, gua juga suka itu, benar banget. Bagus banget, suka banget gua. Nih, sekarang di depan kita nih ada deretan BMW-BMW nih. Ini ada BMW seri 7, E39. Oh, tampilannya, ini kayaknya ganti apa ya? Kayaknya ganti bumper ya? Ganti body kit. Velgnya juga tampilannya standar, tapi clean look banget loh. Ini cakep banget. Terus di sini sampingnya ada E30. E30 ini spesial banget karena dia menggunakan full semuanya dari Golder Alpina. Ini nih Alpina nih. Tuh ya, kinis banget bro. Ini harganya, coba kalian tebak berapa? Ya, kalau gue kasih tau kalian gak akan percaya ya. Tuh, dia ada sunroofnya juga. Waduh, E30 mobil Mas Boy memang tidak bisa dilupakan ya. Nah, ini juga ada dua mobil BMW yang cukup spesial. Ini ada E21. Aduh, ini tahun berapa ya? Gue lupa ya, dia dua pintu. Ini kinis banget tuh. Kinis banget ini BMW-nya. Ini kayaknya tahun 80-an, tapi masih bagus banget ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nih, namanya Sandy, komunitas Garasi Beamer. E21 320 1975. Wih, mantep banget. Full BBS body kit, full BBS RS, Michelin PS4, Recaro Sport Seat, steering wheel Momo Racing Heritage Anniversary Edition. Full restore 2022 by Garasi Beamer, berarti baru selesai di restorasi. Terus selanjutnya ini ada kalau nggak salah S10 ini. Kalau nggak salah ya guys ya. Coba kita lihat dulu guys. Oh, sandi juga atau bener. Merek mobil BMW. Oh, ini BMW 2002 guys. Ya, BMW 2002 ini. Ini tahun berapa ya? Tuh, nggak ada tahunnya di sini ya. Ini BMW 2002.
Tuh, kinis-kinis banget. Gokil. Ini BMW-nya keren-keren sih, asli. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini ada E30. Ini E30-nya juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Fitment-nya rapat-rapat begini nih. Waduh, miti-miti cakep. Cakep. Udah gitu atasnya. Wah, ini namanya apa ya? Nah, coba kalian jawab. Coba. Ya, cakep. Terus selanjutnya di sampingnya di sini ada E36. Warna kuning. Wah, yellow, yellow, yellow. Go yellow. E36. Udah. Spionnya M ini. Nah, ini udah banyak banget tuh. Ada speknya juga. Ini yang pasti salah satu warna yang cukup langka untuk di varian BMW E36, E36 manual nih. Gue nggak tahu seri berapa, E323 kayaknya ya. Tuh, tapi yang pasti, entry cuk. Tuh, yang pasti dari warna tampilan aja sih udah gokil banget sih. Kalian nongkrong bawa ini guys, kelar dah, keren udah pokoknya, auto keren. Terus selanjutnya di sini ada seri 5 ya. Ini ada seri 5 E34 tuh, mesinnya kinis banget, bersih banget, ya ampun. Ini salah satu hal yang gue suka ketika datang ke acara kontes mobil itu adalah kita bisa ngeliat mobil keren-keren, mulus-mulus. Waduh, pokoknya top Marco top. Ya, bisa sebagai pencuci mata juga, bisa sebagai pengobat hati juga, bisa juga menjadi jadi pengen gitu. Tinggal siapin aja. Ini juga ada BMW warna merah. Ini juga warna merahnya juga cukup langka, tapi kayaknya udah di repaint ya kayaknya, atau belum ya. Ini juga ada E36 warna biru, ada udah ada cakep-cakep ya, bukan hanya mobil Jepang tapi Eropa juga banyak di sini ya. Nah, ini ada X5. Ini X5 salah satu SUV dari BMW yang bisa dibilang mobil enak. Gue pernah coba salah satunya tuh X5. Gue pernah coba, bisa dibilang dia SUV tapi rasa sedan. Terus ini ada E30 lagi. Ini ada Mercedes-Benz juga. 280E. Nih. Mobilnya sih mobil tua, tapi kalau dipakai nggak berasa tua juga. Tetap ganteng, tetap istimewa. Keren. Nah, ini yang pernah kita lihat di Asco nih kalau nggak salah nih. Nih. Evo Wagon, terus di sini juga ada FD full FD Type R. Kalau nggak salah ini infonya sih mesinnya udah K20. Tuh, joknya udah jok yang Type R. Ada bagian dalam. Nah, ini ada mobil kuning-kuning juga nih. Memang warna kuning itu selalu menggoda ya. Ya, tetap menggoda. Ada Hyundai Atos juga di sini dengan roof rack-nya. Ini Starlet. Banyak juga sih mobil di sini. Ya, intinya kalau datang ke kontes itu salah satu yang bikin gue senang itu adalah jadi banyak referensi ngelihat mobil-mobil yang mungkin udah lama jarang kelihatan di jalan bisa ada kelihatan di sini. Terus lihat bagaimana cara dia modifikasi. Ya, bisa apa ya? Jadi gambaran buat diri sendiri. Ya, kita lihat lagi. Masih banyak lagi. Masih banyak. Mobil-mobilnya ini ada Peugeot 206. Gagah. Oke, kita lihat nanti kira-kira. Kita dari tadi ngeliatin mobil orang, mobil kita sendiri belum kita kasih lihat. Sekarang kita menuju ke mobil kita. Woi, guys, sini guys. Wah, apa kap? Halo Adi, apa kap? Lagi dengan gua, masih di SRU. Iya, habis jual mobil. Lo habis jual mobil ya? Enggak bang. Hah? Enggak bang, gimmick. Lo lagi ngapain di sini? Kan kita sebagai konten kreator tuh harus banyak gimmick. Sadis. Biar. Gak kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Bener. Siapa yang ngajarin? Ada. Yang punya mobil video kuning. Gak ada anjir. Mana ada?
tipu. Bi. Lu kan anak mobil juga nih, ya kan? Ya. Gua tanya sama lu nih, dari semua mobil yang ada di sini, siap, mana yang menurut lu paling keren? Menurut gua yang paling keren. Jujur nih. Iya, lu pengen, aduh gua pengen banget mobil itu gitu. Iya. Aduh gua pengen banget mobil itu. Iya, mana? Ada sih yang di depan BMW. BMW apa? BMW yang samping GTR di depan. Iya benar, benar. Itu gua pengen sih. Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa? Tanya dong kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Itu kan gua tadi tanya kenapa? Bikin emosi lo manusia ini. Gua itu sebenarnya suka banget sama mobil-mobil. Itu nyala enggak sih? Nyala. Nah, gua itu sebenarnya suka banget tuh sama mobil Eropa. Nah, kenapa gua tersangkut dengan mobil Jepang? Honda. Kenapa? Ya, karena belum sampai situ. Apanya belum sampai situ? Budget gua. Honda aja harganya 300 juta. Lu 300 juta udah bisa dapat BMW. Iya, kan tapi mobil bekas, Pak. Kalau bekas sama baru beda. Jadi mainnya baru. Mainnya baru. Gitu. Banyak mau nih manusia. Iya benar. Kayak yang mobil bapak bawa tuh yang diesel bagus juga tuh, Pak. Yang mana? Diesel saya bawa dua soalnya. Ada yang stiker HSR tuh bagus tuh, Pak. Oh iya, makanya saya mau lihat. Yuk kita lihat dulu sekarang saya. Ayo. Bagus banget tuh mobil. Nih, lu bawa berapa? Kali ini kita turunin 4 mobil, Wi. Ini yang pertama, Aubrey si kuning yellow. Lu lihat dong velg gua, keren enggak? Pertama Aubrey. Nih, velg gua keren ya. Nah, ini warnanya apa biru apa nih? Warnanya biru magnesium. Biru magnesium. Iya. Kalau ketemu langsung harus dicium. Oh iya, kalau emang biru magnesium itu sama biru candy beda enggak? Beda. Beda ya? Kalau candy kan permen. Oh iya. Ini iya. Ini magnesium. Iya benar. Lu cari sendiri Google. Terus kedua, kita turunin BMW G20 juga nih. Ini kita turunin BMW G20. Yang velgnya udah diganti. Kalau teman-teman ingat, velg terakhir kita bukan yang ini nih, yang BMW. Cuma sekarang udah diganti. Ya kan, nih. Tuh, ini two piece HRN series nih. Itu Mas Arun. Terus selanjutnya, Ruby. Kita bawa Ruby juga ke sini. Tuh, ya kan? Pol, ini juga abis kemarin dibongkar abis. Tuh, lihat dong tuh. Turunin berapa mobil lu? Kan? Berapa mobil tuh. Ini? 4. Yoi. Ini interiornya belum sempat kita review. Nantilah hari Senin kita bawa, kita review. Abis di retrim nih? Yoi. Abis di retrim di mana? Hardy Classic Car Interior. Di Hardy Classic. Tempat artis ganti interior. Oh, nah, siap, itu dia. Terus selanjutnya terakhir ini dia. Legender. Fortuner Alto. Oke, di sampingnya ada Alphard warna merah itu lucu banget ya. Oke, kita lanjut lagi nanti kita lihat ya, kita bawa pulang apa. Cekidot.